Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tentang adanya peredaran beberapa minggu yang lalu di bulan Januari tentang video yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan, yaitu di Lampalpang, Kecamatan Kalianda, adanya peredaran video durasi pendek mengenai kasus pencabulan. Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan beserta dengan Polsek Kalianda, video yang beredar pada saat beberapa minggu yang lalu itu tidak sesuai dengan yang bergulir beritanya di masyarakat. Bahwasanya di situ disampaikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang ayah orang tuanya kepada anaknya. Namun hasil pemeriksaan yang kami lakukan ternyata si anak ini mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi dari suami sirinya yang saat ini menjalani hukuman di LP Metro tersandung kasus narkoba. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap si perempuan ya di dalam video tersebut, bahwasanya dia diperintahkan oleh suami sirinya ini untuk melakukan ataupun berbuat bersetubuh dan melakukan kegiatan yang dianggap pelecehan seksual itu dilakukan atas perintah suami sirinya kepada istri sirinya untuk melakukan kepada orang tuanya. Kegiatan ini pun tidak hanya satu kali ya, tapi beberapa kali dilakukan oleh si perempuan ini ataupun istri sirinya ini kepada ayahnya atas perintah daripada suami sirinya dengan menggunakan sarana handphone untuk proses baik live maupun rekaman terhadap perbuatan tersebut.